Ayo. 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 Tas, tas, tas dibawa ya sama tasnya itu. Ayo, Dica. Oh, itu ditutup dulu. Iki masuk ka. Dibawa. Bawa. Xiaomi. Naik jam bu? Tidak apa-apa. Ayo dibawanya. Disiksa. Gimana tadi bingung enggak? Bingung. Ngelayani bingung banget. Gimana Dita kok kabur Dita tadi? Dia kabur kok berdua. Malah main kita kan cuma mikir jauh. Ya begitu dia guys, ini pelayanan di Cooler City Cikarang ya. Jadi berusaha memberikan yang terbaik untuk konsumen. Jadi apapun konsumennya mencoba request, kita coba kasih yang terbaik. Gitu, walaupun nanti tadi itu ya sengaja kita prank supaya aneh gitu, requestnya aneh-aneh. Tadi ditanyain apa aja, Dri? Tadi ditanyain apa aja? Masih ingat nggak? Ayo. Tadi itu request minta tester. Minta tester ya nggak boleh lah. Terus ya bayarnya kurang kan? Bayarnya kurang, saya bingung kok. Dibolehin dibayar kurang? Dimanain? Karena nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti bahasa Inggris kan? Tapi terakhir bahasa Indonesia kan? Iya. Itu gimana, kaget gak? Kaget banget. Sampai tadi, sampai loncat begini. Jadi kalau kalian ke Cooler City Cikarang, banyak produk-produk itu yang memang favorit, banyak banget. Kalau kalian tanya, favoritnya yang mana? Pastinya matcha. Matcha di Cooler City Cikarang ini beda banget. Es krim matcha di Cooler City ini itu kayak Häagen-Dazs. Bener, kayak mirip-mirip banget sama Häagen-Dazs. Rasanya enak banget. Kakak pesan apa, Kak? Oh, yang rekomendasi Fendi ya? Ah, itu aku juga suka, enggak? Berarti kita sama dong. Ya guys, ini bukan request yang aneh-aneh ya. Ini request itu memang di sini enggak ada menu matcha untuk yang sate. Tapi kalian boleh request pakai Oreo sama matcha. Oh, gitu. Ya. Yang dekat-dekat Cooler City Cikarang, kalian cari aja ya. Klik di Google Map, Cooler City Cikarang. Mau yang mana, Merejang? Kamu gangguin aja tadi ya? Ya kamu kangen loh aku. Lagi ini sudah. Nah, kayak gini gangguin terus. Iya. Kenapa kenapa enggak ini kasih Dita atau Sima ke sini? Aku bilang cewek gitu, tapi bilang, mereka udah bilang ke sini, tapi enggak mau deket dia. Kenapa kita tanya dulu? Kita tanya dulu. Iya. Kenapa kabur Dita sama Sima? Tapi katanya tadi kamu ngerti bahasa Jepangnya. Ngerti, cuman buat bicaranya itu saya nggak bisa. Oh, bicaranya nggak bisa. Yeah. Oh, guys, ini ya teman-teman di Cooler City Cikarang ini memang multi talent. Jadi bukan cuma bahasa Sunda doang ya. Bahasa Indonesia udah pasti, bahasa Inggris, oh jangan ditanya. Ini TOEFL-nya 960 ini. Kejauhan. Kejauhan ya. Over. Pokoknya selalu kasih yang terbaik buat konsumen. Kalian jangan ragu, yang masih ragu sama Cooler City Cikarang nih, masih ragu, silakan datang ke sini, kalian cobain aja ya. Kalau bahasa Jawa ada nih, Dita nih. Dit, sini Dit. Bisa bahasa Jawa kan, Dit? Kamu tadi kenapa kabur sini ke sini dulu? Kenapa kabur Sima tadi, kenapa kabur? Kenapa nggak bantuin ke Fajri? Kenapa? Dita, Sima, Fajri ya? Ya, Dita, Sima. Kalau kalian ke sini ketemu nih, bertiga ini. Wah, ini bertiga multi talent guys. Bukan cuma bisa bikin es krim, tapi bisa bikin milk tea, bisa bikin fruit tea, bisa bikin yogurt juga ya. Oh, belum perkenalin ya. Ini namanya Shacho. Ya, istri. Istri siapa? Istri orang. Istri ini. Itu ini mama mertua. Mertua. Itu mama mertua. Dan itu adik tersayang. Ya, selamat datang di keluarga Boku no Nippon. Dan ini anak paling lucu, namanya Merejang. Merejang. Ya. Salam kenal dulu Merejang. Konnichiwa. Umurnya berapa bulan Merejang? Umurnya berapa bulan? 6. Ayo. 6 bulan. Begitu. Jadi emang sengaja tadi. Sorry ya tadi yang ngerjain kalian ya. Kaget ya? Iya, sengaja. Dari berdua tadi udah nyoba, katanya sih pelayanannya benar-benar ramah, bagus, cepet. Nah, walaupun ada kekurangan bahasa gitu ya, tapi berusaha melayani konsumen dengan yang terbaik gitu. Jadi nggak kabur. Mungkin kita sama Sima kabur. Fajri, kalau Fajri juga kabur, nggak bisa dilayani konsumen tuh. Nah, itu saya pikir ke situ. Nggak, ini salah satu aja. Soalnya kan Dita sama Sima kan harus ngerjain yang lain juga. Iya, iya, iya.
kalau nggak ada Fajri pasti mau nggak mau dilayanin. Iya, buntut ada ketemu tembok mau gimana? Iya. Kayaknya mereka ketagihan. Mau beli apa lagi kamu? Pesan kamu pesan yang mana? Aku pesan ini karena mereka boba milk tea. Sama? Mama ini. Oh. Boba milk tea. Mama. Oh. Ini. Mama ini. Terus Jess mana Jess? Yang ini cuman ganti boba biasa. Pakai gelas enggak? Oh, pakai gelas katanya jadi. Pakai gelas. Jadi berarti berapa harganya? Ya tanya orangnya, enggak tanya aku. Biasanya 54.000. Kurang. Kurang 10.000. Nanti minta dia bayarin aja Dova, jadi aja Dova Fari. Dia traktir. Dia traktir itu. Minta dia traktir. Konnichiwa. Onegai. Traktir. Masa ditraktir kamu? Ya bingung lagi. Nanti potong dari gaji aja udah. Iya, potong dari gaji. Kita simak bentar. Kita ini ada sedikit oleh-oleh ya, dari Tokyo. Ada sedikit oleh-oleh buat kalian. Langsung mau beneran, ini enggak beli di Shopee enggak? Enggak beli di Shopee. Seriusan deh, percaya. Ini dari Jepang. Dari Jepang. Iya, Jepang. Kasih tuh. Jepang. Dita. Dita. Cima. Fajri. Mungkin kalau buat Fajri ada yang terlalu lucu ya. Nikmatin aja namanya oleh-oleh. Oleh-oleh pemilik. Beli sendiri. Sorry ya kalau tadi kita gangguin ya. Soalnya tujuan kita tuh mau nge-prank mereka dari awal. Iya, dari awal. Ini sampai belum makan itu tadi. Gimana tim kita, personil kita gak sigap? Ini belum istirahat ini gua ini dari pagi. Tapi sigap banget karena ada konsumen terus kan, jadi harus dilayani gitu. Karena konsumen itu yang nomor satu di Cool City Cikarang. Ya, semoga bisa dinikmatin ya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan panggil ibu ya. Soalnya masih muda ini. Jangan panggil ibu. Terasanya udah kayak tua banget gitu. Panggil kakak aja. Semangat ya, lebih semangat lagi ya. Iya. Pede ya, pede. Karena orang Jepang ya, jangan andalin. Tapi Fajri bahasa Inggris oke okay, kan? Oh, masih ngerti sedikit. Masih ngerti sedikit. Bahasa Jepang? Sebenarnya ngerti, cuman buat cara ngomongnya itu yang nggak lancar. Oh gitu. Tapi kalau bahasa Inggris lancar ngomongnya? Nggak juga sih. Nggak juga. Nggak. Kalau Dita? Bisa. Bahasa Inggris. Enggak terlalu. Ya, bisa lah. Tuh, tadi mendingnya pakai bahasa Inggris ya panggil Dita. Oh iya ya. Oh, next time aja kita kerjain lagi. tadi tiba-tiba dia ngomong bahasa Indonesia, denger enggak? Denger. Dia hanya sampai kebak-bak deh ketawanya. Terus Sima mikirnya ada orang asing aja gitu, yeah. Tapi enggak bantu ngelayanin gitu. Semangat ya. Semangat, harus berani. Kalau ini pas masuk, Fajri gimana? Orang yang tadi lagi gitu. Bukan yang ingat tadi. Nah, satu lagi yang mikirnya. Satu ribet lagi. Udah mikir kayaknya di isengin ini. Oh. Udah guys, ditungguin ke sini ya. Ditungguin. Jangan lupa ke sini. Kalau mau ketemu Fajri, Dita, Sima, ini semua masih single loh. Semua masih single itu, tapi jangan kalian bawa cabut ya. Jangan dibawa. Jangan salah ini. Ini punya saya semua ini. Like. Ya tangganya juga gampang turun dan naik gitu. Walaupun udah oma gitu. Yang di atasnya benar-benar apa sih Instagramable gitu. Jadi kalau pemuda-pemudi, cowok-cewek ya bisa menikmati selfie gitu kayak gini ya.
Jadi jangan lupa datang ke sini. Terusnya ada yang lucu di toilet, ada ini kan shower kan, tapi kita nggak tahu gimana caranya pakai. Jadi mama kamu yang gimana? Mama, kalau kita licin terus ya airnya pasti ke sini kan, jadi pasti semua liput deh gitu. Ya mungkin orang Indonesia enggak ya, lucu banget. Ketawa malu, capek. Sebenarnya di Malaysia aku udah ajarin mama yang gimana pakai showernya, tapi aku yang lupa. Jadi tadi aku pakai tangan dulu, terus ya pakai shower. Soalnya apa ya, yang keluar itu terlalu kuat. Jadi mungkin apa yang di bawah basah semua. Aku khawatir, jadi aku nggak pakai ransel. Tapi dia pakai ransel, dia lebih orang Indonesia ya. Tidur. Soalnya suasana sini enak, sejuk, terus nyaman. Memang kata sih. なんか暑いてるし、暑いし。メルちゃん30くらいした。今は快適に。お昼寝してます。何ママにもらいメルちゃん。メルちゃんに暑いし、早くして。喉乾いてるのよ。何すんのよ。やめて。怒られて、おむつを買いました。 Gitu dia guys ya, jadi jangan lupa kunjungin ke sini. Kalau kalian yang masih daerah-daerah Cikarang, kita masih ada di Keluar City Cikarang. Nah, supaya kita bisa ketemu di Keluarga Buku Non Impong. Yeay. Jangan lupa ya guys ya, segera ketemu ya, main-main ke sini. Oke? Okay? Oke. Thanks for watching, always be smart, bye-bye. Kita ketemu di Keluar City Cikarang.